Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi pada video pembelajaran matematika kelas 4 SD. Dan materi kita hari ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, dan 2, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Simak videonya agar anak-anak memahami materinya dengan baik. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 2, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan hari ini kita akan belajar bersama mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen itu, nah sebelumnya anak-anak harus tahu dulu persen itu adalah per 100. Jadi penyebutnya itu kita harus jadikan 100. Misalnya ini kan penyebutnya 25, jadi penyebutnya kita harus jadikan dulu 100. Nah, untuk merubah pecahan biasa ini menjadi bentuk persen ada 2 cara. Sekarang kita kerjakan dulu yang nomor 1. Cara yang pertama yaitu 21 per 25. Itu cara yang pertama. Nah, ini kita jadikan 100, 25 dikali berapa biar jadi 100, berarti dikali 4. Nah, pembilangnya juga harus dikalikan 4, 21 dikali 4. Nah, 21 dikali 4 sama dengan 84, 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, 84 per 100 itu udah bisa langsung dijadikan bentuk persen, yaitu 84%. Nah, itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, 21 per 25 itu bisa kita kalikan langsung dengan 100%. Jadi sama dengan 21 dikali 100 per 25. Nah, ini sama dengan 21 dikali 100 sama dengan 2100 per 25. Nah, ini 2100 dibagi 25 itu sama dengan 84%. Nah, itu cara yang kedua. Jadi anak-anak nanti ketika mengerjakan latihan terserah pilih yang mana cara yang akan dipakai. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu 7/20. Cara yang pertama, 7/20 sama dengan 20 dikali berapa biar 100, berarti 20 dikali 5, berarti yang 7 nya juga kita kalikan 5 sama dengan ini 100, ini 35. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa langsung dijadikan persen, yaitu 35%. Cara yang pertama. Cara yang kedua, 7/20 dikali 100% sama dengan 700
dibagi per 20. Nah, ini kita coret tinggal 70 dibagi 2. 70 dibagi 2 sama dengan 35%. Oke, itu cara yang kedua. Nah, contoh soal yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga 8/5. Cara yang pertama. Dikali 20, 8-nya juga kita kali 20 sama dengan 160/100. Jadi 160%. Cara yang kedua. Cara yang kedua 8/5 kali 100% sama dengan 8 dikali 100/5 sama dengan 800 dibagi 5 sama dengan 160%. Nah, seperti itu cara merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Sekarang kita lanjut merubah bentuk persen ke pecahan biasa. Nah, persen itu adalah lambangnya seperti ini. Nah, artinya itu per 100, per 100. Nah, contohnya 25% itu artinya 25/100. Nah, 25/100 ini kita bisa sederhanakan lagi dengan membaginya. Berarti kita bagi langsung 25 boleh, kita bagi 5 dulu juga boleh. Kalau kita bagi 5, ini bagi 5, ini juga dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, karena 5/20 ini masih bisa kita sederhanakan, berarti kita sederhanakan lagi dengan dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Oke, contoh yang kedua misalnya 75%. 75% berarti 75/100. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Kita bagi 25 misalnya. 75/100 dibagi 25, dibagi 25 sama dengan, berarti di sini 75 dibagi 25 3. Nah, 100 dibagi 25 4, berarti 3/4. Nah, 3/4 udah nggak bisa dikecilin lagi, berarti bentuk pecahan biasa dari 75% adalah 3/4. Oke, satu contoh soal lagi misalnya 40%. 40% berarti 40/100. Nanti kita bagi 40 dibagi 100-nya juga kita bagi. Kita bagi 10. Kita bagi 10, ini kita bagi 10. Berarti 40 dibagi 10 berarti 4. Nah, 100 dibagi 10 berarti 10. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi 2. 4 dibagi 2 2, 10 dibagi 2 5. Nah, ini udah tidak bisa lagi kita sederhanakan, berarti bentuk
pecahan biasa dari 40% adalah 2/5. Oke, seperti itu ya anak-anak, cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dengan baik materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel Ibu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.